أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Assalamu alayka ya rasulallah. Yang sama-sama kami hormati al-ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA beserta Umi. Yang sama-sama kami hormati ustaz-ustazah muhafiz-muhafizah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu para wali santri peserta karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan wabil khusus kepada para wisudawan dan wisudawati karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-24 yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah perjumpakan kita dalam majlis yang insyaallah Allah berkahi ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian di Ma'had Tafaqquh, Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan prosesi wisuda karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-24. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh akhina Zaki Muhtadi Wijaya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada akhina Zaki Muhtadi Wijaya atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan.
kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengucapkan permohonan maaf. Alhamdulillah tenda ini telah dipasang 3 hari yang lalu. Namun tadi malam sebuah kejadian qadarullah, ketetapan Allah, bahwa angin kuat telah mengangkat tenda tersebut salah satunya, dan kemudian dalam kondisi patah. Jadi biasanya kita ada 2 tenda memanjang ke belakang, sehingga pada pagi hari ini hanya 1 tenda yang bisa kita tegakkan, karena 1 tenda yang sudah dipasang tadi malam ya atas ketetapan Allah terkena angin kencang dan patah. Jadi kami mohon maaf dan mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya wisuda kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz dan asatizah, muhafiz dan muhafizah, kemudian orang tua peserta karantina tahfidz Al-Qur'an, kemudian juga ada bersama kita adalah anak-anak SMP Tafaqquh Boarding School, SMP Tahfidz Berbasis Akhlak. Kemudian yang sangat kami hormati, kami segani, kami cintai, yaitu para penghafal Al-Quran yang telah berjuang dan berkorban selama 35 hari, satu angkatan, sebulan lebih di karantina tahfidz kita ini, yaitu bersama dengan Al-Quran sepanjang hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam acara prosesi wisuda angkatan yang ke-24 ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara wisuda ini adalah acara syukuran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka tanda syukur kita adalah kita bersama-sama di sini, yaitu mengimbas kembali kenangan selama 35 hari di sini sebagai mengingatkan kita kepada nikmat Allah yang telah kita berikan. Tidak mudah untuk meluangkan waktu 35 hari hanya bersama dengan Al-Quran. Yang menjadi kebiasaan kita adalah di luar sana tidak bisa lepas dari handphone. Kemudian banyak waktu untuk bermain game. Kemudian ke sana kemari. Dan ada urusan dunia lainnya. Tetapi Alhamdulillah para peserta berkorban, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh mengorbankan apa saja, tenaga, pikiran, bahkan perasaan, sehingga bertahan untuk bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mengulangi bacaan sampai menghafalnya. Dan Alhamdulillah selesai 35 hari, meskipun dalam perjalanan di angkatan 24 ini ada yang belum berhasil menyelesaikan 30 juz, tetapi keberhasilan itu bukanlah menyelesaikan 30 juz. Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika kita tetap bersama dengan Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, tetap hati itu dekat, kuat bersama dengan Al-Quran. Dan apabila selesai, itu adalah karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pada angkatan ini belum selesai, maka insya Allah pada angkatan berikutnya kita akan selesaikan. Atau kalau tidak pun di karantina ini, kita bisa menyelesaikannya sendiri di rumah. Yang penting apabila kita bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat mencapai.
hasil yang kita inginkan. Manjadda wajada. Dan apabila prestasi kita dapatkan, yaitu selesai 30 juz, itu adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang mesti terus disyukuri dan dijaga, dipelihara. Tidak semua orang yang ikut menjadi peserta karantina ini dapat menyelesaikan 30 juz. Adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan yang luar biasa yang bisa mencapainya. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Biasanya di pondok-pondok tahfiz itu bertahun-tahun lamanya untuk selesai 30 juz. Ada yang dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat, hanya 1 bulan, 2 bulan, itu sudah luar biasa. Kemudian yang luar biasa lagi di angkatan ini adalah salah seorang dari yang selesai 30 juz itu adalah seorang peserta yang telah berumur 76 tahun. 76, bukan 16, bukan 26, 74. 74 tahun. 74 tahun Ibu Hajah Surida yang menyelesaikan menghafalkan Al-Qur'an selama 64 hari. Umur 74 tahun dapat menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 64 hari. Jadi di angkatan sebelumnya sudah, kemudian tidak mau berhenti menyampaikan kepada kami, boleh enggak saya ikut lagi di angkatan berikutnya, angkatan sekarang maksudnya. Kita boleh, silakan, alhamdulillah. Nah, kemudian ikut dan selesai 30 juz. Berarti satu lagi bukti yang nyata bahwasanya Al-Qur'an bukan hanya dihafal oleh yang masih muda saja, tetapi yang berumur pun apabila ada kesungguhan dan Allah memberikan karunia-Nya, maka insya Allah yang diinginkan menjadi hafiz dan hafizah akan tercapai. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tak terasa sudah 24 angkatan. Dan hari ini hari wisuda, besok masuk lagi hari pertama angkatan yang ke-25. Biasanya ada jeda waktu 1 minggu untuk libur. Tapi karena mempertimbangkan Ramadan, nanti akan bersambung dengan Ramadan. Dan tetap juga jumlahnya 35 hari dan akan selesai nanti 3 hari menjelang hari raya. Maka tidak ada jeda libur. Hari ini wisuda, besok pembukaan lagi angkatan 25. Dan alhamdulillah pesertanya sudah penuh kuota yang telah kita miliki ini. Jadi tak bisa lagi menambah, dah sempurna, dah cukup dah. Kalau ada lagi yang menambah, tak tahu kita mau diletakkan di mana. Karena ruangan asrama kita yang sangat terbatas. Dan akan menjadi istimewa apabila kita bersama dengan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah semua kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran, di samping membaca Al-Quran. Karena yang lebih penting lagi itu adalah memahami kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, bagaimana kita akan menjadikannya sebagai petunjuk kalau kita tidak memahaminya. Dan apabila kita telah memahaminya, mudah-mudahan Allah berikan pula kita kekuatan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Apalah gunanya petunjuk di tepi jalan itu kalau tidak diikuti. Maka petunjuk barulah berguna, bermanfaat apabila petunjuk itu diikuti. Ketika petunjuk yang ada di tepi jalan itu kita ikuti, maka sampailah kita ke tujuan perjalanan kita. Begitu juga dalam hidup ini. Ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka sampailah kita ke tujuan perjalanan hidup kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain, dengan perkataan yang lain, sampai kita ke tujuan kita, yaitu syurga sebagai tempat kediaman yang kekal dan abadi. Dan berharap mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita pelajari, kita hafal, dapat pula memberikan kita kelayakan untuk memberikan keistimewaan kepada kedua orang tua kita.
Anak yang hafal Al-Quran 30 juz akan memasangkan mahkota kehormatan kepala kedua orang tuanya di dalam syurga. Mana lagi kebahagiaan yang lebih membahagiakan daripada membawa orang tua di syurga dan meninggikan kedudukan mereka dengan memasangkan bukan hanya mahkota tetapi juga memasangkan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian yang telah menitipkan anak di sini, berbahagialah, bergembiralah. Mau saja anak tinggal di sini, meskipun belum selesai, itu sudah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila belum lagi, jangan berkecil hati, karena kesungguhan itu perlu dibuktikan. Mungkin dalam masa 35 hari masih belum lagi, tetapi masih ada sana peluang dan kesempatan pada masa yang akan datang. Berusaha, kemudian berdoa, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah menyediakan yang terbaik untuk kita. Selama 35 hari di sini, banyak mungkin yang kami tidak mampu melakukannya dengan maksimal. Karena kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa, maka kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Memang kita merencanakan yang baik-baik, yang terbaik, tapi tak semua yang kita rencanakan itu menjadi kenyataan. Kita sudah merencanakan tenda ini dua tenda, sudah terpasang 3 hari. Tapi apa daya, kita punya keterbatasan dan kekurangan. Satu tenda patah, tinggallah satu. Maka yang di belakang sana agak berpanas-panas, dan kalau rasanya panas di belakang bisa pindah ke saung surau di sana. Kemudian kami juga sangat senang dan suka sekali dapat berkhidmat bersama keluarga Allah, karena para penghafal Quran ini disebut sebagai keluarga Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah wisuda ini, acara kita pada hari ini, bukanlah yang terakhir yang memisahkan kita, tetapi insya Allah silaturahim akan tetap terjalin. Ada di antara kita ini yang datang dari Batam seperti Muhammad Faiz, maka apabila nanti kembali ke Batam, saya dengar juga akan berhijrah ke Jakarta, ke Bandung, silakan di mana saja kita berada, tapi kita tetap bersama, yaitu sebagai keluarga Allah yang pernah bersama di sini. Yang kalau kita jumlahkan dari angkatan pertama sampai angkatan 24 ini sudah hampir berjumlah 1.500 peserta. Maka mudah-mudahan insyaallah ketika kita di dunia ini berkumpul dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali nanti di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik pula. Kemudian mengenang kembali apa yang kita lakukan selama 35 hari di sini, tim media sudah menyiapkan cuplikan atau video pendek, ada? Maka boleh melihat seperti apa suasana, dan nanti insya Allah kita akan upload di internet dan bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan. Ya. Cuplikan ini mulai dari awal kedatangan pada waktu pendaftaran. Pada waktu masuk karantina ini, kita masih lagi di masa wabah, maka kita tetap menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita. Selesai pendaftaran, langsung dibawa ke kamar asrama masing-masing. Di angkatan ini satu kamar kita 5 orang, kita kurangi 1 orang supaya di kamar itu lebih nyaman. Dan yang sama-sama kami hormati para orang tua santri. Ini adalah acara pembukaan pada hari pertama, hari pembukaan itu pada waktu petang hari. Pada waktu itu kita mulai, maka mulailah perjuangan. Pada malamnya kita ada acara ta'aruf yang telah
Kemudian setiap hari di pagi hari kita ada tausiah ringkas motivasi untuk berada seputar Al-Qur'an untuk membangkitkan semangat kita bersama Al-Qur'an. Itu bisa semuanya. Bang. Kak. Masih ingat suasana ini? Itu adalah 35 hari yang lalu. Perhatikan dengan serius. Begitu cepat waktu berlalu. Tata tertib. Ini malam kita membacakan tata tertib. 32 tata tertib mesti kita ikuti karena kita ingin semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita tak mau masing-masing membawa dirinya masing-masing kemudian tidak peduli dengan yang lainnya. Senam juga perlu. Apa sebab masa wabah ini badan kita mesti tetap sehat, segar, bugar. Karena di saung itu kita terduduk lama sekali, 13 jam. Maka badan mesti. Meskipun bersenam pakai sarung tak apalah. Pakai sarung. Yang penting badan itu bergerak dan hati itu bahagia, happy. Yang penting happy-nya itu sudah alhamdulillah dapat. Tempat kita bersenam itu sudah tak ada lagi sekarang karena sudah digali di sana itu jadi anak sungai, sungai buatan. Ya, setiap hari kita di sini bersama-sama makan mulai dari pagi hari, sarapan, tengah hari. Biasanya yang paling banyak cepat itu adalah kalau lauknya itu ayam, itu banyak sekali. Tapi kalau lauknya ikan, kurang peminatnya. Tapi ada juga yang suka ikan. Biasanya ikan baung asam pedas, itu ramai yang suka. Inilah surau, tempat kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran selama 35 hari. AC-nya alami, yaitu angin yang bertiup, yaitu angin yang segar. Karena kalau kita lihat dari satelit, tempat kita ini di tengah-tengah hamparan ribuan hektar sawit. Jadi tempat kita ini memang betul-betul oksigennya itu sudah berlebih untuk kita hirup. Dan alhamdulillah di angkatan ini boleh dikatakan tak ada yang sakit, demam, pilek, apa, batuk-batuk. Adalah 1-2, tetapi tidaklah menyebar, melebar ke yang lain. Salah seorang dari yang selesai 30 juz tapi tidak dapat hadir bersama kita adalah peserta atas nama Hasanain dari Palembang. Beliau selesai 30 juz dan beliau adalah seorang dokter. Selesai sudah perkuliahan dokternya dan selesai khatam Al-Quran. Setelah itu beliau mengadakan walimahan, akad nikah, main bola futsal juga. Setiap petang kita sediakan waktu supaya badan itu tetap sehat, fit, segar. Ya, semua bercampur baur menjadi satu, yang tadinya awal tidak kenal mengenal sekarang sudah seperti keluarga, adik beradik. Siapa itu ya? Itu artis utamanya Ustaz Muhammad Fadli Ramadan Muhafiz. Setiap malam disediakan minuman madu. Satu, setiap orang wajib minum madu. Dilihat betul siapa yang minum, siapa yang tak minum. Hukumnya wajib karena di dalam Al-Quran disebutkan madu ini adalah penyembuh segala macam penyakit. Alhamdulillah, dengan meminum madu ini peserta semua segar-segar. Nah, inilah muka-muka para pejuang di 35 hari ini. Satu angkatan ini
menghabiskan madu lebih kurang 1.5 jerigen. Oh, 1 jerigen itu lebih kurang berapa ya? 25 liter. Asal dari Batam Kepulauan Riau. Ini Muhammad Faiz yang selesai 30 juz. Nah, beliau menyampaikan testimoninya. Suaranya gimana? Riau ini. Sebelumnya saya pernah mengikuti di angkatan 8 pada sekitar 2 tahun yang lalu. Motivasi saya untuk menghafal Quran adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya serta berbakti kepada orang tua dan juga membahagiakannya kelak insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ini wabarakatuh. Ini Hasanain, dokter. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Pernah dahulu di sini di angkatan yang ke-7 kalau enggak salah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dari Palembang. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasanain bin Mustafa bin Syahab. Saya umur 22 tahun, berasal dari kota Palembang. Saya menyelesaikan hafalan Quran saya 30 juz selama 30 hari di Ma'had Tafaqquh Riau ini. Sebelumnya saya pernah ikut di Ma'had Tafaqquh ini pada angkatan ke-7, namun hanya 3 minggu. Lalu saya lanjutkan di angkatan 24 ini, yang itu selama 2 minggu. Motivasi saya menghafal itu yang pertama, awalnya saya itu sebenarnya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk ikut ke Ma'had Tafaqquh ini. Lalu lama-kelamaan saya tertarik dengan untuk dapat menyelesaikan hafalan Quran 30 juz ini. Dengan ditambah dengan apa saingan saya, saingan teman saya, kami saling berlomba-lomba untuk menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Dan juga yang paling penting itu motivasi saya itu mendapatkan ridha Allah dan berbakti kepada orang tua. Masyaallah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz, asal Kota Pekanbaru Riau. Muhammad Faiz, dua Muhammad Faiz yang selesai. Alhamdulillah menyelesaikan hafalan 30 juz selama 19 hari. 19 hari karena beliau sudah juga punya hafalan pertama, sebelumnya. Adanya dorongan yang kuat dari orang tua untuk mengulang hafalan yang sudah pernah dihafal dan menambah hafalan beberapa hafalan yang baru di sini. Selain tempat dan dorongan dari orang tua, juga ada keinginan dari diri sendiri untuk menyelesaikan hafalan sebelum nanti masuk kuliah. Motivasi untuk teman-teman yang masih menghafal, jangan pernah patah semangat, terus berusaha dalam menghafal Quran. Karena ada pepatah Arab yang berkata, al-waktu asmanu minal zahabi, waktu itu adalah emas. Jadi gunakanlah waktu muda kalian itu sebaik-baik mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah yang menyenangkan, yang membahagiakan. Puncak daripada berjuang menghafal Al-Quran adalah ketika berhasil memperdengarkan hafalan itu 30 juz. Dan ini suasana di saung akhwat. Kita pisahkan ikhwan dan akhwat. Nah, ini adalah di saung sebelah sana itu untuk akhwat. Dan tidak ada sama sekali komunikasi antara ikhwan dengan akhwat, meskipun dalam satu hamparan. Liburnya pun dibedakan, yaitu akhwat pada hari Jumat, ikhwan itu pada hari Ahad, jadi tidak disamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhwat yang sudah selesai 30 juz. Umur 15 tahun, asal dari Pekanbaru, alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 18 hari. Masya Allah. Di Ma'had Tafaqquh ini. Masih. Pesan saya untuk teman-teman semua yang masih berjuang menyelesaikan hafalan 30 juznya, terus bersabar dan istiqomah dalam menghafal. Amin. Karena innal jidda miftahun najah. Sesungguhnya kunci kesuksesan adalah kesungguhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Suasana yang syahdu adalah ketika berhasil mentasmikkan hafalan 30 juz di hadapan muhafizah masing-masing. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la amman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Insyaallah. Generasi berikutnya adalah generasi Al-Qur'an. Sebagaimana dahulu pada masa Rasulullah, generasi Al-Qur'an, para sahabat membawa umat ini kepada kemajuan, kegemilangan, insyaallah dengan generasi Al-Qur'an pada hari ini. Saya berasal dari Rokan Hulu. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan Hafizah. Saya di Hafizah. Hafizah, Hafizah. Adapun motivasi saya namanya Hafizah sesuai dengan namanya Hafizah Al-Qur'an. Saya ingin memberikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk mereka di akhirat nanti. Yang kedua yaitu keluarga saya ingin menjadikan Al-Qur'an ini hujah bagi keluarga agar mudah untuk masuk ke dalam syurganya. Amin. Pesan saya untuk kawan-kawan yang masih merintis 30 juz tetap semangat. Yang pertama hakul yakin, yang kedua ittaqullah, dan yang ketiga istiqomah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta warga emas. Nama saya Surida dan alhamdulillah pada saat ini telah dapat menyelesaikan hafalan 30 juz selama 64 hari dalam keadaan dengan segala kegigihan, akhirnya 30 juz Al-Quran dapat distorkan. Kemudian dari itu kesan-kesan saya selama di karantina ini, saya merasa sangat nyaman sekali dan sehingga tidak merasakan kesusahan ataupun apapun yang menyebabkan saya jadi terus berusaha menyelesaikan hafalan yang 30 juz. Dan pesan-pesan saya pada kesempatan ini, semoga generasi-generasi yang berikutnya yang masih muda jangan putus asa dalam menghafal Al-Qur'an. Itu dari hati. Bikinlah supaya moga-moga seorang yang dahulu pernah menjadi guru. Jadi beliau dahulunya adalah seorang guru. Generasi muda. Nah, inilah anak-anak semangat dan cucu seorang semuanya. Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Nah, inilah sekedar cuplikan suasana 35 hari di sini. Mudah-mudahan insyaallah kenangan yang 35 hari ini akan senantiasa berada dalam ingatan kita, karena ini adalah suasana yang jarang kita menemukannya. Karena yang mengikat kita adalah dengan yang istimewa. Yang mengikat kita adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, sokongan, semangat, pandangan kepada kami sehingga dapat terselenggaranya angkatan yang ke-24 ini sampai ke acara wisuda ini. Kepada semua kita, kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Hanya Allah sajalah yang akan memberi balasan. Mudah-mudahan inilah yang menjadi amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk terus istiqomah dalam mempertahankan hafalan Al-Qur'an kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita masuki acara berikutnya, prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan 24. Hamilul Quran liwa'ul Islam kalamullah huwal Quran ahlul Quran ahlullah khasmul Qur'an aduhullah la yaqra'uhu illal muslimun la yaqra'uhu illal muslimun لا يقرأه إلا المسلمون إلا المسلمون المؤمنون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قول لا إله إلا الله والله
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين penyerahan syahadah kepada wisudawan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 24 Abu Bakar Muslih
bin Selamat dari Pelalawan. Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi dari Pekanbaru. Muhammad Rafli Misfa bin Fajri Nasril Yasin SH dari Pekanbaru. Muhammad Faiz bin Asnawi Adnan dari Pekanbaru. Islah Ramadan Pangianto bin Iskandar dari Kuantan Singingi. Muhammad Faiz Irsyad Yunanto bin Muhammad Nur Wijayanto dari Batam. Aisar Raditya Effendi bin Zairul Effendi dari Rokan Hulu. واجعله لنا حجتي يا رب العالمين اللهم محمد مفتاح فخر الدين بن مروجي dari Malang. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Allahumma dzakkirna. Muhammad Rayyan Al-Farisi bin Syekh Al-Kamal dari Pekanbaru. Minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Muhammad Zaid Fahmi bin Asnawi Adnan dari Pekanbaru. Waj'alhu lana hujjatay يا رب العالمين اللهم Bintang Rifai Saddiqui bin Nazman SSI dari Rokan Hulu. Allahumma dzakkirna minhu Arif Rahman Syafi'i bin Syafi'i dari Pekanbaru. Jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa Muhammad Yusron Permadi bin Arifianto dari Pelalawan. Al-hulana hujjatay ya rabbal alamin Allahumma arhamna bil Dari Latif bin Dr. Andos Syafril Ja'far dari Pekanbaru. Imaman wa nuran wa huda wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ahmad Rehan Shah Ashadi bin Edi Zuryadi Siddiq dari Jambi. ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Muhammad Altaf Arkana Yusuf bin Zulkarnain Yusuf STMT dari Pekanbaru. يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Muhammad Abdul Aziz bin Imran Ali SAG dari Padang. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا
منه ما جهلنا وارزقنا مستشفى هيكل بن شمس القمر dari Tapung Hilir الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا أسيه زهرة بنتي شهرالدين باتوبارا dari Pekanbaru ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا حفيظة بنت إندرا رسمي dari Rokan Hulu تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا Dr. Randa Hajjah Surida binti Rusyad dari Pekanbaru. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Aina Mardiyah binti Haji Fadil dari Rokan Hulu. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Elena Adinda Afiza binti Amrizal dari Kampar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Rifqah Amaliyah Yalzi binti Yalmasri dari Tapung Hulu. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna. Putri An-Nisa Mairanda binti Saparuddin dari Tembilahan. Ana al-layli wa atrafan nahar. Mira Zelika Siregar binti Haji Abdul Mu'in dari Rokan Hilir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Rizatul Hirza binti Kyai Haji Ahmad Abu Zazid SHMPDI dari Pekanbaru. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna. Laila Asofa binti Arifin dari Tembilahan. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Aurelia Salsabila binti Juspian dari Tembilahan. Rabbal alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. An-Nisa Rahillah Yusuf binti Zulkarnain Yusuf STMT. Wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna. Naila Biha Rahimahu binti Muhammad Saifuddin dari Pekanbaru. Nurul Latifah binti Yasrianto dari Rokan Hilir. Ya Rabbal Alamin. Afni Resti binti Ansori dari Indragiri Hulu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Michi Asmium SPD binti Ramadis dari Kuantan Singingi. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Maya Shakira binti Indrajaya dari Jambi.
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا سينا ديلا لورينزا بنتي أبيدين داري إندراغيري هيلير اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا شفنياتي رمناني SPD بنتي شفرودين M داري Pekanbaru اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا Yofi Suryani Esket binti Dr. Andus Haji Yuherman Yusuf MH dari Pekanbaru. Siti Nur Aisyah binti Samlan dari Indragiri Hilir. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bilquran Azkiyah Lina Putri binti Zulkifli dari Pekanbaru wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Kepada wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk tetap berdiri. Acara berikutnya, pembacaan ikrar alumni. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Dimanapun saya berada. Saya berjanji. Akan senantiasa menjaga. Dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji. Akan senantiasa berperilaku. Sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah. Istiqomahkan kami. Dengan Al-Quran. Hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA tadi bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan yang maknanya adalah mereka yang para penghafal Al-Qur'an diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Maka di dalam acara wisuda kita ini, izinkan kami untuk memberikan penghargaan kepada para orang tua yang memiliki putra-putri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz di dalam karantina ini.
maka kami jemput, kami undang orang tua dari ananda kami Muhammad Faiz dan Muhammad Faiz Irsyad Yunanto. Kami undang Bapak Asnawi Adnan beserta Ibu dan Bapak Muhammad Nur Wijayanto beserta Ibu untuk naik ke atas panggung. Kami jemput orang tua dari ananda kami Asiyah Zahra. Kami jemput orang tua dari ananda kami Hafilah. Dan kami jemput orang tua dari ananda kami Putri An-Nisa. Dan orang tua dari orang tua kami, orang tua dari orang tua kami, Doktoranda Hajjah Surida, yang pada kesempatan kali ini tadi Ibunda Hajjah Surida meminta kesediaan Umi untuk dipasangkan mahkota di depan. Ibunda Hajjah Surida berusia 74 tahun. Ya. Tadi kami tanya, Ibu, Bapak ikut dalam wisuda? Ternyata Bapak sedang istirahat di rumah. Bapak ikut di angkatan pertama bersama Ibu. Bapak usia 76 tahun. Ya, tapi di angkatan kedua Bapak tidak bisa lanjut dan istirahat. Silakan duduk Bapak Ibu. Orang tua dari ananda kami Asia, orang tua dari ananda kami Hafizah. Silakan Ibu, Bapak hadir. Orang tua dari ananda kami Putri An-Nisa. Kami panggil ananda kami Muhammad Faiz dan Muhammad Faiz untuk mengambil mahkotanya sebagai bentuk penghargaan kita berikan di dunia, yang mudah-mudahan penghargaan yang sama pula diberikan nanti di surganya kelak. Silakan dipasangkan. Kami panggil ananda kami Asia, kami panggil ananda kami Hafizah, dan ananda kami Putri An-Nisa, dan orang tua kami Doktoranda Hajjah Surida untuk memasangkan mahkota. Silakan dipasangkan mahkotanya. Minta doa restu dari orang tua kita. Mintakan maaf dari kedua orang tua kita. Peluk mereka. Mintakan restu dari kedua orang tua kita. Dan tentunya kepada ibunda kami Hajjah Surida yang telah berusia 74 tahun, yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz di angkatan kedua yang beliau ikuti. Tentu ini menjadi penyemangat bagi kita pula yang belum selesai. Maka ini bukan akhir dari segalanya. Bagi kita yang belum menyelesaikan hafalan 30 juz, maka ini adalah motivasi bagi kita bahwa usia bukanlah menjadi penghambat bagi kita untuk bersemangat menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan tentunya juga bagi kita para orang tua dan kita sebagai seorang anak yang berjuang untuk memasangkan mahkota kepada orang tua, maka inilah menjadi momentum bagi kita untuk terus bersemangat menyelesaikan hafalan kita ke depannya insyaallah. Kepada para peserta yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke bawah
Kepada para orang tua yang di atas panggung, kami mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Kami persilakan untuk mengambil posisi duduk di atas panggung dengan nyaman. Kami persilakan. Kepada para peserta yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke posisi semula. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Qur'an. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu, ini adalah syair yang sangat istimewa yang menjadi rangkuman atas aktivitas putra-putri kita selama 35 hari di karantina ini, yang insya Allah akan terkenang bagi kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Qur'an. Di sinilah kami berjuang. Merasakan nikmat indah bersamanya. Ya Rob, pilihlah kami menjadi penjaga kalam-Mu, hamba terbaik-Mu, hamba yang tak pernah lelah mengagungkan-Mu. Ya Rob, kami sadar niat kami mungkin belum kokoh atau mungkin belum ikhlas. Pilihlah kami, ya Rob, pilih kami. Jika kami punya mimpi, maka tak ada yang paling tinggi selain selalu bersama Al-Quran. Jika kami punya mimpi, maka mimpi kami adalah memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, maafkan kami yang selalu menyakiti hatimu. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa dan kasih sayangmu. Hafalan ini bukti cinta kami padamu. Semoga Allah selalu memberkahi setiap umurmu. Wahai para penghafal Al-Quran, tiba
saatnya kita berpisah. Semoga kita selalu istiqomah bersama Al-Quran sampai ajal tiba. Silakan temui ayah dan ibundanya masing-masing. Silakan ke belakang. Silakan ke depan lagi bagi-bagi ibundanya yang di depan. Silakan temui ayah kita. Temui ibunda kita. Temui keluarga besar kita. Tiba di sini karantina. Temui sahabat-sahabat kita, temui keluarga kita yang hadir. Di sinilah kami berjuang. Thank you.
kepada para peserta wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk kembali duduk menempati bangku yang sedianya. Dan kepada Bapak Ibu, kami persilakan juga kembali untuk duduk kembali di bangku yang telah kami sediakan. Insyaallah kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri agenda kita pada pagi hari ini. Dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, para wisudawan dan wisudawati, Bapak Ibu, para tamu undangan dan seluruh santri SMP dan kita semua yang hadir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rahman MA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم بها منا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
warzuqna tilawatahu ana al-layl ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن سلامة وبكل آية من القرآن كرامة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى ما تحب وترضى ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذهم أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير. ربنا بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rahman MA atas pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula prosesi wisuda karantina tahfidz Al-Qur'an Nasional Cabang Riau angkatan ke-24 ini. Mudah-mudahan kami mohon kepada Bapak Ibu juga untuk mendoakan. Insya Allah besok hari Senin kita langsung pembukaan untuk angkatan ke-25 sampai kemudian H-3 Lebaran perjalanan program angkatan ke-25 tersebut. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mengakhiri acara ini dengan menutup dengan salam, ada 3 informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah nanti kita akan menyaksikan penampilan kalau ada yang bilang duet, tapi ini kayaknya duel. Wah, ya. Yang pertama penampilan dari santri-santri SMP Tafaqquh Boarding School. Ya, silakan semuanya. Inilah santri-santri kita, Bapak Ibu. Ya, mereka baru berjumpa dengan orang tua mereka baru sekali setelah mereka masuk, ya di bulan Januari. Mereka baru jumpa dengan orang tua baru satu kali di acara Isra Mi'raj dan tidak ada jumpa lagi sampai nanti pada tanggal 18 April insya Allah. Alhamdulillah yang masuk 24 orang dan bertahan masih 24 orang santri kita ya, dan mereka sehat-sehat walafiat. Dan insya Allah nanti pada tanggal 18 sebagian ada yang pulang ke rumah dan sebagian besar hampir 20 orang mengikuti karantina di angkatan 25 ini. Nanti kita serian. Baik Bapak Ibu ya, sambil menikmati juga ya, kami persilakan untuk mungkin sedikit kita ngobrol-ngobrol ya. Coba kita saksikan nanti satu lagu dulu ya, satu lagu, dan yang karantina kami minta untuk mempersiapkan diri juga di sini. Baik, kami persilakan.
Tak terbayang rintihan tangismu. Di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, salah berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama. Bukan di dunia saja, tetapi kekal di syurga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama. Bukan di dunia saja, tetapi kekal di syurga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Ya asyikul Mustafa, abashir binailil muna. Ya asyikul Mustafa, abashir binailil muna. Qad rakaka safa, asafa, asafa. وطاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنا نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى
أمنا ما الفضل أمنا 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 وطاب وفد الحنان قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان يا عاشق المصطفى بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الحنان قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان طال الذي باللقاء قفز لما ارتقى طال الذي باللقاء قفز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طال الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا الورى ربنا 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 وطاب وفد الحنان قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الحنان قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان kata Ustadz Rian yang karantina enggak jadi katanya. Ayo, silakan untuk maju dipersiapkan. Wah, ayo segera peserta karantina, hadroh tim karantina, ya. Masya Allah ya. Kata Ustadz Rian, Ustadz Rian tadi bisingin ke saya, Ustadz Maliki ciut katanya. Ah, ya, katanya melihat anak SMP yang karantina. Oke, kantar ke abangnya, silakan. Dipersiapkan ke abangnya. Karantina siap. Insya Allah luar biasa. Baik, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka sayyidina al-anbiya Assalamu alayka azka al-adhkiya Assalamu alayka zayna al-anbiya
السلام عليه أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأزكياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة فهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tuh kan serian enggak kalah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah pukul 11 lebih 25 menit ya. Lebih 15 menit ya. Dan ini mendekati waktu zuhur ya dan zuhur kita pukul 12 lebih 20. Maka kami mempersilahkan bagi Bapak Ibu untuk kita sama-sama menikmati sajian makan siang ya. Yang di panggung biarin aja mereka di panggung ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Zahara ad-dinul mu'ayyadi zuhurin Nabi Ahmad ظهر الدين المؤيد بزهور نبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنا يا هنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا